listeners, untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiran cuaca di wilayah Malang Raya Selasa 16 Januari 2024. Menurut data yang dilansir dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perakiran cuaca pada dini hari di seluruh daerah di Kota Malang pukul 1 sampai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan berawan. Pukul 10 pagi sampai 1 siang waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan cerah berawan. Pukul 4 sore sampai 10 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan berawan. Suhu di Kota Malang berkisar 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 sampai 10 km per jam. Sedangkan untuk wilayah di Kabupaten Malang, dini hari pukul 1 sampai 7 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan berawan. Pukul 10 pagi sampai 4 sore waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah berawan. Pukul 7 sampai 10 malam waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan kembali berawan. Suhu di Kabupaten Malang berkisar 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 sampai 10 km per jam. Sedangkan wilayah Kota Batu, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan berawan. Pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan berkabut. Pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan berawan. Pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan cerah berawan. Langit Kota Batu akan turun hujan dengan intensitas ringan pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Pukul 7 sampai 10 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan berkabut. Suhu di Kota Batu berkisar 17 hingga 22 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 sampai 10 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca di wilayah Malang Raya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.